Atsaniyatu, yang kedua, annallaha la yarda ayushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya Allah itu tidak ridha di persekutukan dengan siapapun dalam hal ibadah kepadanya. Allah tidak ridha dipersekutukan dengan malaikat yang dekat dengannya, tidak pula dengan nabi yang dia utus. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping kamu menyembah Allah. Ini perkara kedua, berarti kaitannya dengan tauhid uluhiyah, kewajiban mengesakan Allah dalam ibadah. Asalisatu, adapun yang ketiga, anna man ata'ar rasul wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulahu. Barang siapa yang telah melaksanakan poin nomor satu, yaitu menaati Rasul, dan juga melaksanakan poin nomor dua, apa itu? Mentauhidkan Allah, maka yang selanjutnya tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang kafir, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun orang kafir itu adalah kerabat yang paling dekat, ada hubungan family, tapi dia menentang Allah dan Rasulnya, maka gak boleh kita memberikan loyalitas. Berarti yang ketiga ini kaitannya dengan prinsip al-wala wal-bara, gitu ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman. Iya, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi dia berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Gak akan ada itu. Kalau orang beriman gak mungkin berkasih sayang, berloyalitas dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Iya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sekalipun orang-orang itu yang menentang Allah dan Rasulnya adalah bapaknya, bapak-bapak, bapak-bapak dia, maksudnya masih bapak, ada hubungan kebapaan, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun keluarga mereka. Iya. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka. Allah kuatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Jadi orang yang menjalankan ini, ya, prinsip al-wala wal-bara dia lakukan sesuai dengan ketentuan syariat, dijanjikan oleh Allah apa? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha, puas terhadap limpahan rahmat Allah yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka puas. Ulaika hizbullah. Mereka adalah golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan
sesungguhnya golongan Allah itulah yang akan meraih keberuntungan. Gitu ya. Nah ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, secara umum mukaddimah yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi wajib ya bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga permasalahan tersebut, dan wajib pula mengamalkannya. Nah, hadza shiratun mustaqim.